Pemain gratis ya, kalau kalian gak mau beli ya. Jadi ini pemain gratis, jadi lumayan buat nambah-nambah OVR kalian supaya jadi tinggi. Oke guys, sebelum kita lanjut ke channel ini, kita baiknya kita subscribe dulu guys. Subscribe karena subscribe itu gratis guys, tidak dipungut biaya apapun guys. Ayo guys, saya hitung guys, 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe, selamat menonton. Oke guys, kembali lagi bersama channel Agus Gaming Edge. Di video kali ini saya akan membahas event terbaru dari game NBA Live Mobile ini ya guys ya. Kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan pemain gratis ya guys ya. Jadi pemain gratis jadi hanya pemain gratis ya, kalau kalian gak mau beli ya. Jadi ini pemain gratis, jadi lumayan buat nambah-nambah OVR kalian supaya jadi tinggi ya guys ya. Nah ini kan di awal season OVR kita kan tipis-tipis ya guys ya. Saya OVR baru 71, tipis-tipis lah intinya. Jadi kalian sini harus mengepus pemain-pemain bagus, jadi supaya kalian timnya hebat lagi guys, seperti dulu di season 4. Seperti itu saya pemainnya bagus-bagus ya guys ya. Nah, selanjut ke topik, alangkah sebelum lanjut ke topiknya, baiknya kalian tekan like, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya guys. Dan bila perlu kalian share ke teman-teman kalian agar kalian teman-teman kalian tahu event-event terbaru ini guys. Oke guys, kita mulai ke eventnya. Eventnya itu ada di sebelahnya NBA Training Camp ya, ini tuh 1 week lagi guys, 1 minggu lagi artinya ya, 1 minggu 1 hari lagi guys. Ada live pass dan seterusnya sih, live pass pakai uang sih ya. Nah seperti ini tampilannya, tampilan itunya, tampilan eventnya tuh ada Unil yang lagi bergerak, nggak tahu lagi ngapain tuh, asik. Nggak tahu ini event-event keren nih kayaknya guys ya, dapat Unil. Oke, kita bahas dulu cara mendapatkan pemainnya ya guys ya. Nah cara dapat pemainnya seperti biasa, kalian ke tanda anak panah perlawanan ya, ini guys ya, sebelah yang keranjang ini kita tekan. Setelah itu kalian kan langsung ke tampilan seperti ini, ke set ya guys ya. Ini kalau kalian mau dapat pemain, nah ini kalian kumpulin 7 OVR, 77 sampai 6 kalian dapat OVR 80. Jadi kalian nuker tuh enak dari 6 ya, OVR 677 itu ya, 77 nya ada 6, kalian bisa nukerkan 80 pemain, 80 cuma 1. Dan next ya, yang selanjutnya ketika kalian udah ngumpulin 80 sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, lihat pemainnya beda-beda ya guys ya, kalian akan mendapatkan player 86 satu kartu gitu guys. Kita tadi kan kita ngumpulin 5 kartu yang berbeda itu ya, jadi dapat satu kartu yang 86 ya guys ya, seperti itu. Dan selanjutnya hadiah utama dari event ini adalah dapatkan Unel guys ya. Kalau kalian niat pasti kalian dapat guys. Tadi kan kalian dapat kartu yang 86 ya guys ya. Setelah kalian kumpulkan 86, kalian kumpulkan supaya 4 ya, karakternya seperti ini yang sudah ada tuh, sudah ada di layar kaca Anda di HP ya. Artinya ada 4 seperti ini, beda-beda. Kalian kumpulkan guys yang tadi yang saya udah bicarakan ya. Kalian kumpulkan sampai 4 pemain beda-beda ini agar kalian bisa menukarkan satu kartu Unil guys ya. Nah, ini kartu mungkin kartu langka ya guys ya, karena 88. Seperti itu guys. Bang, bagaimana cara dapetin kartunya, Bang? Oke, gini cara dapetin kartunya itu. Kalian seperti biasa guys ya, kalian menjalankan event yang sudah tertera sini. Oh ya guys ya, sebelum kalian menjalankan event ini, kalian klaim dulu yang di atas ini, yang di atas cup ini ya, yang lagi gagak nih ya, yang ada tulisan klaim. Kalian klaim dulu guys. Setelah kalian klaim,
kalian boleh mainkan ini, yang cutter ini yang gambar kopi, kopi panas, kalian mainkan saja. Contoh ya, saya mainkan satu aja. Biasanya setelah kalian memainkan kartu event itu ya, kopi panas lah ya, saya sebutnya ya, kalian akan mendapatkan pemain, guys ya. Kalian nggak usah tukarkan ke Unil, nggak apa-apa, asalkan kan yang penting dapat pemain, guys, buat memperkuat tim Anda ya, guys ya. Mungkin kalau kalian pikir, wah, dapetin pemain susah yang 77, ngapain ditukar ke 80 cuma dapat satu, ya nggak apa-apa, guys, itu, guys. Kalau kalian mau dapatkan 77 doang, nggak mau naik, ya nggak apa-apa, guys. Oke, sebelum itu kalian bantu channel ini biar ke 1000 subscriber pertama, guys, agar saya nambah semangat lagi membuat videonya, guys. Oke, kita sudah ada di pertandingannya. Intinya tugasnya itu 3 point. Kita harus mencetak 3 point satu angka, mok kosong. Oke. Yang bisa 3 point siapa? Enggak ada, mok 3 point. Aduh. Tuh. Itunya eventnya menyelesaikan 3 point, 1 3 point gitu ya. Kita coba blok. Ah, enggak bisa blok. Kita cari dulu si. Nah, itu dia. Set. Three point. Aduh, padahal udah pas tengah, guys. Padahal udah pas tengah tadi kita, guys. Aduh, defensive foul. Ayo, guys, kita jaga set. Aduh, lincah sekali dia, nggak bisa gue, kita steal. Ah, keblok kau, mampus. Kosong. Nah, 3 point, guys, udah 3 point. Nah, kita setelah menyelesaikan event ini, kita dapatkan kartu ya, guys ya. Nah, ini kartunya dapat 67 ke atas, of ya. Kartu mungkin 67 ke atas dari 70, 71, 72 dan seterusnya. Nah, ini 67 pas biasanya ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kalian dapat 77 bisa tukarkan yang tadi saya sudah bicarakan ya, guys ya. Terus ada lagi. Donat. Kalau kalian menyelesaikan misi donat ini, ya, kalian kumpul sampai 100 ribu apa berapa, 10 ribu, 100 ribu ya, guys ya. Eventnya ini, guys, kalau kalian 5 ribu dapat pemain kartu 80, kalau 7500 dapat kopi, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri, guys ya. Cara dapetin donatnya gimana, bang? Tadi kalian main ini dapat donat tuh 300, tadi main kopi dapat 300, main ini juga dapat 150 gitu, guys. Intinya kalian menjalankan harus niat ya, guys ya. Kalau kalian ingin mendapatkan pemain bagus, harus niat dan harus mengumpulkan niat juga, guys ya, guys. Mengumpulkan tadi donat ya, guys ya, yang paling penting donat sama pemain ya, guys ya, agar kalian bisa menukarkan ke Unil atau pemain yang kalian impikan. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dan tips dan trik dari channel Agus Gaming S ini, guys. Dan tolong bantu channel ini ke 1000 subscriber pertama agar saya lebih niat lagi membuat video untuk kalian. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ini lagi nge-lag, guys. Biasa kalau nge-lag keluar sendiri. Oke, sampai jumpa.